Jom kita masuk dalam segmen yang sangat menarik, yaitu cabaran cabaran air minuman. Oke, sekarang ini kita dalam cabaran cabaran yang kedua ni senang aja. Kita ada satu cabaran yang kita tengok sangat dipraktikkan dekat dalam YouTube. Kalau masa zaman sekolah dulu kat kantin kita akan main-mainan ni. Tapi kita selalu baling kuah kari. Tapi kali ini kita pakai air dengan cerik sahaja. Kita ada cerik lah. Seorang lagi akan menutup mata dan cuba akan tuang air di dalam ini. Tapi Jasin kena letak atas kepala. Letak atas kepala. So, siapa yang ke paras ini menang lah. Ya, dia menang. Okey, ready eh. Okey, okay, dipersilakan. Siapa jalan dulu? Ni kau tak nampak eh? Okey, tak nampak. Okey, aku bagi kau rasa. Sekali je pegang. Tak payah pegang dah. Mana boleh? Okey, sekali aku bagi. Okey, bagi sekali. Okey. Okey, sekali. Budget. Okey. Kau jangan gerak-gerak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jasin, maaf. Satu. Maafkan aku, Jasin. Tiga. Okey. Kau kena kira. Kau kena budget. Belum lagi. Bau sikit. Tak sampai lagi. Tak sampai. Okey. 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 Dah. Oh, nice. Tak lulus. Tak lulus pula. Sampai. Yang kedua lah, Aiman Tino dan juga Supin Suami. Jangan minta maaf, Jain. Tadi, Tim Ari gagal lah. Kau sekati gagal-gagal. Ayah lah. Minta maaf, Jain. Belum lagi. Mana boleh pegang? Tak ada. Ini hasil dia terlebih. Kita tengok Mak Adam pula. Host pula. Inilah dia kalau anda nak tahu nama cabaran dia, ku rela dibenci. Baliklah orang boleh rela sikit dibenci. Mak Adam, awak kena pusing dua kali dulu. Minta maaf tau, Lip. Okey, kita bagi pegang. Pegang satu tangan. Okey, rasa. Itu dia. Dah sekali je. Saya dapat. Sekarang boleh. Kau kena kira lagi, kan? Atas lagi, kan? Belum, Mak. Tak penuh lagi. Ada ni, apa ni? Aku dah tipu apa perangai ni.